الله الحمد لله الحمد لله أشهد الله الحمد لله الله أكبر manfaatkan dia buat menari bisa tapi enggak kekuatan kita adalah Allah. Ini bisa dimanfaatkan ya warung-warung rame ya kayak gini. Iya benar ya. Loh. Itu sampai kadang-kadang tidak kelihatan juga gara-gara kamu itu yang diawe. Saya buka-buka terus kamu tutupi juga itu. Sama rambut. Oh, sama rambut. Jadi tidak kelihatan rambut Anda panjang ya. Iya, melihatnya tidak ada. Oh, tidak ada. Kelihatannya orang bau busuk. Oh, bau busuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya mendatang Anda baik-baik dan ingin bertanya dengan cara yang baik juga. Apakah Anda benar Sukma yang saya maksud? Benar. Oh, Anda apa itu? Wiritan. Anda wiritan sekarang. Iya. Anda wiritan, Anda Islam. Coba jawab ucapan salam saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, enggak bisa jawab salam saya. Enggak bisa menjawab salam saya. Tolong bicara ya. Sekali lagi saya bertanya. Apakah Anda Sukma yang saya maksud? Betul. Betul. Oh. Terima kasih sudah menjawab dari pertanyaan saya. Sudah lama Anda membuka praktek perdukunan? Lama? Jawab ya. Jawab. Jawab. Dari mbak-mbaknya Anda? Dari mbak boyotnya? Atau melakukan sendiri? Melakukan sendiri? Melakukan sendiri atau gimana? Melakukan sendiri? Iya. Oh, melakukan sendiri. Asli orang mana Anda? Asli orang sini. Oh, orang sini. Asli orang sini. Terus tujuannya apa Anda ngirim-ngirim jin ke tempat ini? Tujuannya apa? Oh, disilang begini. Silang terus bulat. Dilingkari terus disilang. Oh, tujuannya apa? Disilang supaya tidak laku. Oh, disilang supaya tidak laku. Ya, terus? Supaya nol. Hah? Nol? Oh, silang begini nol. Tutup. Oh. Tutup. Pakai media apa Anda, Mbah? Manggil apa saya enaknya nih? Mbah, Tuan, Bapak? Tuan. Tuan? Oh, manggil Tuan. Tujuannya apa? Pakai media apa Anda ngirim-ngirim jin ke sini? Apa? Apa itu? Guci. Guci, terus? Dupa. Guci sama dupa. Kemenyan. Oh, kemenyan. Foto enggak? Tujuannya apa? Supaya apa? Ya itu tadi. Sudah lama Anda ngerjain supaya ini jatuh? Berapa tahun? Berapa tahun? 18 bulan. 18 bulan Anda kerjakan di tempat ini. Efeknya seperti itu.
Kenapa Anda? Apa ada yang nyuruh atau kemauan Anda sendiri? Ada yang menyuruh atau kemauan Anda sendiri? Teman saya. Siapa? Teman. Teman Anda nyuruh Anda begitu. Anda dari mana ya? Dari sini ini. Yang nyuruh Anda ini teman. Temannya Anda. Kenal sama yang ada di sini. Anda juga kenal yang ada di sini. Oh. Terus yang Anda perintah itu jin apa yang ada di sini? Apa? Ular. Bukan, apa? Ya. Oh, sundel bolong. Sundel bolong. Oh, sundel bolong. Itu yang Anda kirim. Oh. Anda kok dukun kok wirid-wirid begini, Tuan? Bukan ini wirid. Bukan wirid. Apa ini kok begini terus? Ritual. Ritual. Ritual ngerjain yang mana? Tadi. Tadi? Tadi yang mana? Anda panggil saya. Oh. Anda menentang saya. Siapa? Anda. Kenapa? Menentang. Menentang? Ya. Loh, bukan menentang. Saya enggak mencari musuh di sini. Saya enggak mencari musuh, cuma saya mendatangkan Anda baik-baik ya, dengan tujuannya ya. Satu ya, jangan diteruskan. Ya. Jangan diteruskan. Yang kedua, dengan dasar apa Anda gitu loh? Kok sampai nyerang-nyerang ke sini? Apa tujuannya Anda? Wong di sini nih orang baik-baik. Apa dasar Anda kok mau nyerang tempat ini? Apa dasar Anda? Apa dasarnya Anda? Saya disuruh. Disuruh atau kemana sendiri? Disuruh. Disuruh sama keluarga yang kenal sama ini. Anda juga kenal juga sama yang ada di sini. Oh, berarti Anda juga sakit hati ceritanya. Begitu. Iya, betul ya. Anda sakit hati kan? Sama yang ada di sini kan? Iya. Jadi efek-efek Anda tutupi disilang sampai ada nol itu kan berarti dari Anda semua. Jin satu yang Anda kirim. Iya. Jin satu yang Anda kirim. Gitu. Anda dapat bayaran berapa? Hah? Murah. Murah berapa? Berapa, Tuan? 40. Hah? 40. Oh. Rumahnya Anda di mana? Dekat sini. Dekat sini. Rumahnya Anda dekat sini. Aslinya orang mana Anda? Aslinya orang mana? Orang sini. Oh, asli orang sini dekat sini. Anda. Kalau saya minta tolong sama Anda jangan diteruskan, bagaimana? Tidak. Hah? Anda tidak mau? Dengan dasar apa? Dengan dasar apa? Anda kok tidak mau? Apa dasar Anda kok tidak mau? Hah? Gak usah marah. Anda selalu bertanya. Loh? Lah ya kan saya ngajak baik-baik. Saya kan ngajak baik-baik. Jangan diteruskan. Ya. Jangan diteruskan. Ya. Jangan sampai dilanjutkan. Ya. Cukup sampai di sini saja. Kita enggak mencari musuh. Kita enggak ingin tarung. Ya. Selesai sampai di sini. Ya. Selesai sampai di sini. Jangan dilanjutkan. Ya. Cukup sampai di sini. Itu inginnya saya. Karena ini sudah lama Anda kerjakan, 18 bulan. Ya. Saya ngajak baik-baik sama Anda. Anda muslim atau kafir? Muslim. Islam. Bukan.
Anda bukan Muslim? Tidak punya agama. Tidak punya agama. Tapi dekat sini rumah Anda. Stop, jangan diteruskan. Ya. Jangan diteruskan. Saya datang baik-baik. Jadi jangan sampai dilanjutkan, jangan sampai diteruskan. Karena setidaknya biarkan ya manusia itu punya kehidupannya masing-masing. Kalau Anda ngerjain orang silakan, cuma yang di sini jangan. Ya. Jangan. Gitu. Kenapa kok Anda sampai begitu sakit hatinya ke tempat ini? Apa ada urusan keluarga atau bagaimana? Anda jangan cari tahu. Hah? Anda jangan cari tahu dan jangan ikut campur. Saya tidak boleh cari tahu dan tidak boleh ikut campur. Saya diundang saya ke sini. Saya di sini diundang untuk mencari solusi yang terbaik. Ya. Untuk mencari solusi yang terbaik. Ya, pokoknya dihentikan. Jangan dilanjutkan. Masih lanjut. Ya? Masih. Masih lanjut. Target Anda berapa tahun? Sampai hancur tidak punya apa-apa. Sampai hancur tidak punya apa-apa. Ya. Ya enggak bisa begitu lah. Manusia itu enggak bisa memutuskan sendiri. Manusia itu apa ya? Dengan usaha ikhtiar itu kan Allah yang menentukan. Yang sangat jelas kita tidak. Bagaimana caranya untuk mencari solusi yang tepat. Tidak peduli. Hah? Saya tidak peduli itu. Anda tidak peduli? Ya. Terus maunya Anda apa sekarang? Sampai habis semua. Kalau saya tidak memperbolehkan gimana? Bagaimana kalau saya tidak memperbolehkan? Apa maunya Anda sekarang? Saya tidak mencari keonaran di sini ya. Jadi kita baik-baik saja. Kita selektif saja lah bagaimana caranya supaya yang di sini nggak ada gangguan. Karena kan sementara ini kan Anda berpikir bahwa di sini itu tidak bisa apa-apa kan begitu. Iya kan? Gitu. Bagaimana? Anda tidak punya agama. Tuhan Anda siapa? Tuhan Anda siapa? Tidak punya Tuhan. Tidak punya Tuhan. Ya. Tidak punya Tuhan. Iblis bukan Tuhan Anda juga? Bukan. Terus bagaimana caranya kalau Anda ini berhenti tidak melakukan begitu lagi? Gimana? Gimana? Jadi saya ingin malam hari ini tuntas, selesai sudah. Gimana? Tidak. Terus inginnya Anda apa sekarang? Masih sama. Masih sama gimana? Masih sama. Terus ngirim? Ya. Kalau saya memaksa Anda tidak melakukan lagi gimana? Tidak. Berarti Anda ini kan ngajak kasar ini ceritanya. Ya. Hah? Karena Anda diajak halus-halusan tidak bisa.
Selagi mengganggu saya. Hah? Selagi mengganggu saya akan siap. Loh, yang mengganggu Anda siapa? Anda yang mengganggu kita. Yang ada di sini. Anda yang mau ikut campur. Loh, kok ikut campur? Anda ini sudah merugikan. Kelakuan Anda ini sudah zalim. Gitu loh. Tidak tahu itu. Makanya kalau Anda mengartikan saya ikut campur dan mengganggu Anda ini salah. Berapa bulan Anda yang mengusik kehidupan yang ada di sini? Anda tidak merasa berdosa? Gitu loh. Gimana sekarang? Masih. Apakah Anda kalau tidak pernah termasuk mendengar kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu wahda la syarika lah Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Teruslah baca. Muhammadur Rasulullah. Apakah tidak pernah mendengar itu Anda? Tidak terasa apa-apa. Itu adalah kalimat agung Tuhan kami. Teruslah baca. Jadi kalau Anda seperti ini kan berarti Anda ini termasuk mencari masalah. Ingin Anda apa sekarang? Masih sama. Hah? Masih sah. Gak boleh sudah. Gak, tidak boleh. Ya. Jadi ini yang terakhir. Dituntaskan sekarang. Anda maunya seperti apa? Ya. Andanya ingin seperti apa? Jangan ganggu-ganggu kita. Jangan ganggu-ganggu yang ada di sini. Selesai. Ya. Anda mencari mangsa lain. Silakan. Ya, kalau begini caranya kan Anda melawang, menantang saya ini ceritanya. Gimana? Anda karena tidak mau. Emang saya tidak mau. Tidak mau ya? Ya. Terus bagaimana sekarang? Terserah Anda. Saya akan latihan Anda. Oke. Coba dikasih jarak saya. Ini nantang ini. Ini kayaknya nantang saya. Coba itu dianukan. Diminggirkan semua. Coba di belakang sana, Bud. Jaga ini. Assalamualaikum ya jalal ghaib hadir. Asyhadullah hadir. Jalal ghaib hadir. Hadir. Jalal ghaib hadir. Asyhadullah hadir.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. جلال غيب حجر أشهد الله زهق الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهق Kaki, takar, cengkeram dia. Anda sudah dolim. Jangan mengaku-ngaku Anda kuat, selain kekuatannya Allah nggak ada di dunia ini. Ya, Anda jangan macam-macam, jangan mendolimi. Ya, la haula wa la quwata illa billah. Bilalilazim. Mau nyamba Anda apa sekarang? Masih. Jalul gaib ini. Jalul gaib. Bapak melawan sedikit. Sedikit ya. Kaki lagi, cengkeram, ya.
cengkeram, cengkeram. Kalau Anda tidak boleh mengusir selalu saya kutanya. Kalau Anda tidak bisa menangkan ini, kamu gak suruh saya. Bidunillah, bidunillah. Cengkeram ya, cengkeram. Anda gak usah ikut saya. Mana Mbah Rasulullah Sumbah? Mana Bia Rasulullah? Ya Ahmad. Cengkeram dia. Cengkeram dia. Tambah dia melepaskan, tambah gigit dia. Bidnillahi ta'ala. Bidnillahi ta'ala. Tidik! Asyadullah. La hawla wa la quwata illa billahi al-ali al-azim. La haula wa la quwata illa billahi al-ali al-azim. Anda gak usah memaksakan, gak usah egois, ya, gak usah egois. Kekuatannya Anda sudah diangkat oleh Allah. Anda sudah tidak berdaya. Anda memaksakan untuk tetap melawan saya, berarti Anda mencari mati di sini. Allah kekuatan kita. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jangan memaksakan. Hentikan kedzaliman Anda ini. Hentikan kedzaliman Anda. Kalau Anda tidak mengakui sebuah kekalahan dan tidak mengakui kekuatan itu ada milik Allah, Anda akan tersakiti di sini. Enggak bisa berdiri Anda. Anda tidak bisa akan bisa berdiri dengan izin Allah. La haula wala quwata illa billah. Kasihan raga Anda di sana. Raga Anda kasihan di sana. Raga Anda kasihan di sana, jangan memaksakan. Orang sini ini bukan bodoh-bodoh. Dikira orang-orang sini enggak punya apa-apa. Allah, kebatilan akan musnah. Kebatilan akan musnah. Anda tambah berdiri tambah kesakitan. Kalau Anda tidak bilang mengakui saya kalah dengan kekuatan Allah, resiko ditanggung Anda. Kalau Anda tidak mengakui saya kalah dengan kekuatan Allah, la haula wala quwata illa billah. Di sini Anda akan tersiksa. Satu. Dan yang kedua, bisa-bisa sukmannya Anda tak sita di sini. Pikirkan baik-baik gitu. Tak hitung 1-7 kali. Tidak ada kata-kata saya kalah dan mengakui Allah kekuatan segala-galanya. Anda akan tersakiti dan celaka di sini. 1-7 kali. 2. Tiga. Empat. Lima.
genam. Ya Allah. Rasakan itu. Kamu jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Gimana? Saya ini bukan main-main. Saya ini tidak main-main. Ayo. Saya tidak main-main. Ngaku kalah enggak? Ngaku kalah enggak? Ngaku kalah enggak? Ngaku kalah enggak? Gimana? Gimana? Ngaku kalah enggak? Dengan kekuatannya Allah. Ayo. A'udzu billahi samiul alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bagaimana? 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 Sudah kalah? Kalah? Sudah kalah? Kalah? Jangan ngirim-ngirim lagi. Jangan ngirim-ngirim lagi. Paham? Paham? Jangan ngirim-ngirim lagi. Ngerti enggak? Jangan ngirim lagi. Paham? Ya? Kasihan raga Anda di sana. Jangan ngirim lagi ya. Saya masih punya toleransi. Mau? 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 Jangan ngirim lagi, mau? Berarti Anda cari anu di sini ya. Bagaimana? Mau enggak? Jangan ngirim lagi. Apa Anda kok sampai sebegitunya? Kenapa Anda kok sebegitu jahatnya? Kenapa? Sadar, cuma beri air kok.